semuanya, insya Allah di bawah kepemimpinan ketua AI Jawa Barat akan meraih masa kemenangan. Siap? Siap menangkan Domi Pajar? Dan di Sumedang itu lebih dari 80% itu menunjukkan bahwa realitas Sumedang ya seperti itu. Pak, ini sebulan menyerang pencoblosan, ada pihak lain yang menyerang ke pihak maaf tadi. Kita senyumin aja, yang nyerang saya dengan isu agama akan berhadapan dengan publik Jawa Barat yang mereka tidak mau lagi menjadi budak bagi orang-orang yang selalu menggunakan sentimen agama hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Pak, kamu kenapa Pak? Enggak, happy aja. Mungkin akan melaporkan Pak? Enggak, saya enggak akan melaporkan apapun, habisin energi. Saya lebih baik terus keliling warga, menyelesaikan berbagai problem masyarakat ya. Ada jembatannya yang 5 tahun belum bisa dilalui karena tanahnya tidak diberikan sama pemerintah, tanahnya belum dibayar. Ada orang yang harus operasi, ada orang yang hari ini suaminya lumpuh selama hampir lebih dari 6 tahun belum berobat. Saya lebih cenderung untuk menyelesaikan problem-problem Jawa Barat termasuk kasus Padang yang terbaru agar bisa berjalan. Saya tidak akan berpengaruh pada isu ini apa, isu-isu SARA lah. Terserah mereka. Depok Kota Bekasi itu masuk surveinya sangat tinggi, ya, sangat tinggi, dan itu kan di luar dugaan. Artinya bahwa ada kesadaran kolektif dari masyarakat perkotaan karena kemampuan mereka melihat informasi yang berimbang pada saat ini. Bagus. Ya.